Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi astainu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ba'athahu Allahu ta'ala rahmatan lil 'alamin. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu 'alayhi wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani dan akhwati, saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suasana bulan suci Ramadan membuat kita selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kondisi kita berada seperti di tempat ini, di masjid yang sejuk seperti ini. Mudah-mudahan semangat dan keinginan untuk mendekat dan merapat kepada Allah lebih besar. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu mencari jalan agar sampai kepada Allah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai sekalian orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ibtaghu ilaihil wasilah, carilah jalan menuju Allah. Apa yang dimaksud menuju Allah? Mendekat kepada Allah, merapat kepada Allah. Orang yang dekat dengan Allah maka hidupnya akan bahagia, mendapat perhatian dari Allah. Apalagi kalau sudah dijaga dan dilindungi, maka tidak ada satupun yang bisa mengganggunya. Karena Allah Jalla wa'ala memiliki sifat dzul quwwatil matin, maha kuat. Tidak ada satupun yang mampu mengalahkannya. Olehnya itu, mendekat dan selalu mencari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala menjadi visi dalam hidup seorang mukmin. Dan jalan untuk sampai kepada Allah menurut para ulama tafsir terhadap ayat itu adalah al-a'mal as-salihah, amal salih, perbuatan-perbuatan baik. Jalan untuk sampai kepada Allah adalah dengan melakukan amal kebaikan, amal salih. Hanya itu yang Allah Subhanahu wa taala buka bagi umat manusia agar bisa sampai kepada Allah. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia,
Dan dalam melaksanakan amal solih itu, kita sebagai umat muslim secara khusus membutuhkan kondisi, membutuhkan lingkungan dan atmosfer kebaikan. Kita butuh seperti itu. Sulit dan berat rasanya kalau kita mau melakukan amal kebaikan yang banyak dan sempurna, lalu kita berada pada lingkungan yang tidak membantu untuk itu. Mau melaksanakan ibadah sholat, waktu yang diberikan sangat terbatas, sehingga seakan-akan kita seperti orang yang dikejar. Kawan-kawan yang menjadi karyawan misalnya, sekarang ini tidak sedikit yang mengeluh seperti itu. Mau melaksanakan ibadah sholat, waktu rehatnya sangat sedikit. Itu pun rehat dan jeda itu diberikan sebenarnya bukan untuk sholat, tapi untuk makan siang, sehingga harus mencuri-curi waktu, tidak bisa dengan bebas melakukan itu. Kaum muslimah yang hendak menutup aurat, berhijab dengan baik, tidak mendapatkan kebebasan untuk itu. Kenapa? Karena lingkungan dan atmosfer yang ada tidak mendukung. Maka melakukan amal kebaikan, berbuat amal soleh, selain yang dibutuhkan adalah tentu saja iman dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita butuh lingkungan, butuh kondisi yang memang membantu kita untuk itu. Coba lihat para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, ketika mereka memilih Islam sebagai jalan, sebagai agama, lalu mereka terintimidasi di kota Mekah. Apa yang mereka minta? Mereka bilang, ya Rasulullah, kami mau pindah domisili saja. Rasanya meskipun kota Mekah ini kami cintai, tapi sulit rasanya hidup dengan membawa keinginan untuk berbuat baik itu di tempat seperti ini. Hingga akhirnya Nabi mengizinkan. Nabi mengatakan, silahkan ke negeri Habasyah, ya, yang pertama kali, negeri Ethiopia, ya, pada saat itu. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sana tempat itu dipimpin oleh seorang raja yang adil. La yuzlamu indahu ahad. Tidak ada warganya yang dizalimi. Pokoknya dilindungi semua. Maka mereka pun pindah ke sana. Meskipun tidak semua, ya. Karena Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam juga tidak. Nabi tinggal di kota Mekah, melanjutkan seruan kebenaran. Meskipun akhirnya mereka balik lagi ke kota Mekah karena ada kesalahan. Tapi maksud untuk menjalankan agama secara sempurna di suatu lingkungan, suatu keadaan dengan atmosfer yang bagus, itu masih selalu ada pada diri mereka. Mereka terus minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala pun juga memperlihatkan kepada Nabi akan hal itu. Maka dituntunlah untuk sampai bertemu dengan orang-orang dari kota Yathrib, ya, pada waktu itu, kota Madinah. Ajak mereka masuk Islam. Karena memang kota Madinah sudah dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi tempat bagi orang-orang beriman. Tapi ketika Nabi hendak melakukan hijrah, pindah domisili, kan tidak serta-merta Nabi waktu itu mau pindah, tapi harus tertunda dulu selama kurang lebih setahun. Buat apa? Buat
pengkondisian kota Madinah untuk menjadi tempat yang layak, yang bagus untuk Islam bisa terlaksana dengan baik, sempurna, dan malah bisa disebarkan dengan dakwah. Setahun setelah peristiwa sumpah setia, ya, janji atau bai'at Aqabah, barulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pindah ke kota Madinah. Kesimpulannya bahwa setiap kita setelah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dorongan iman yang kuat, semangat yang tinggi untuk menjalankan agama, mau dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersama dengan itu semua, kita membutuhkan lingkungan, kita membutuhkan kondisi yang baik. Nah, dalam mewujudkan kondisi yang baik inilah kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk mengajak orang lain, mengingatkan orang lain, atau lebih umum untuk menyuarakan kebenaran ini, kebenaran yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan disimpan, jangan disembunyikan, tapi disampaikan, disiarkan kebenaran itu. Supaya apa? Banyak orang yang tahu, orang pada paham. Dan apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah, mereka pasti akan masuk ke dalam Islam dan menjalankan agama bersama-sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan amanah dan perintah untuk menyampaikan kebenaran ini, menyampaikan agama, Nabi tidak merasa bahwa ini hanya untuk diri pribadi beliau sendiri. Kalau kita lihat latar belakang, ya, kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya Nabi orang yang hidup dalam kecukupan yang sangat bagus. Nabi seorang bangsawan. Nabi dilindungi oleh keluarga yang kuat, hangat di kota Mekah. Nabi orang yang dihormati di kota Mekah. Satu-satunya orang yang paling dipercaya di kota Mekah adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bergelar Al-Amin, orang yang dipercaya. Nabi bagus dengan tetangga, Nabi bagus dengan semua orang-orang yang masuk ke kota Mekah melakukan ziarah atau kunjungan. Tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dan disuruh untuk menyampaikan wahyu itu, Nabi tidak gentar menghadapi risikonya. Walaupun awalnya Nabi sempat apa, heran dan kaget juga, kan, ketika pertama dapat wahyu ketemu dengan Waraqah bin Naufal, seorang penginjil di kota Mekah, tahu tentang agama Kristen karena beragama Kristen pada waktu itu. Ketika dengar Nabi ceritakan proses turunnya wahyu itu, beliau langsung katakan, seandainya saya masih hidup ketika kamu diusir oleh kaummu dari sini, oleh penduduk kota Mekah, saya akan tolong dan bantu kamu sekuat-kuatnya. Nabi heran waktu itu, kaget. Sampai-sampai Nabi bertanya, awa mukhrijiyahum? Masuk akal penduduk Mekah mau mengusir saya dari sini? Bagaimana mungkin mereka mau mengusir saya dari sini? Saya ini cucu Abdul Muttalib. Nabi cucu Abdul Muttalib, pemimpin kota Mekah, cucu yang paling disayang lagi. Masuk akal kira-kira penduduk kota Mekah mengusir Nabi dari tempat itu. Apa kata Waraqah bin Naufal? Tidak ada orang yang kondisinya sama dengan kamu dari orang-orang dulu kecuali akan dimusuhi oleh kaumnya. Nabi tahu risiko itu, tapi Nabi tidak gentar. Nabi hadapi risiko tersebut dan harus merelakan semua yang Nabi sudah miliki itu. Zona nyaman yang Nabi sudah ada di situ, Nabi tinggalkan, Nabi keluar dari situ. Kebangsawanan, keluarga terhormat, gelar yang mulia, Nabi tinggalkan semua. Demi apa?
untuk kebenaran ini, untuk agama ini. Pengorbanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa pada saat itu. Bayangkan dari orang yang begitu terhormat, akhirnya dengan upaya seruan kebenaran, Nabi diboikot oleh penduduk kota Mekah. Selama beberapa bulan Nabi diboikot itu. Boikot sosial. Tidak boleh ada orang yang berinteraksi sosial dengan Nabi. Tidak berjual beli, tidak ada satupun interaksi waktu itu. Mereka terkurung di sebuah daerah namanya Syi'ib Bani Amir. Mereka terkurung di situ, tidak ada satupun yang mau berinteraksi dengan mereka. Nabi dan keluarga beliau, keluarga besar beliau waktu itu. Sampai-sampai mereka sedih betul itu kalau kita baca. Ya. Keluarga yang tadi terhormat di kota Mekah, keluarga Abdul Muttalib, tetapi karena memilih Islam sebagai jalan dan mau menyuarakan Islam sebagai kebenaran, mereka sampai diperlakukan seperti itu. Tidak adil memang, perbuatan zalim memang, tetapi itulah risiko yang harus mereka hadapi. Nah, tujuannya supaya apa? Supaya orang paham agama. Supaya orang tahu bahwa ini kebenaran. Ini keinginan Allah Subhanahu wa taala atas setiap manusia. Apalagi Nabi diberi beban yang berat memang pada saat itu, ya. Qul ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Serukan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai sekalian umat manusia, saya ini utusan Allah untuk kalian seluruhnya. Bayangkan manusia pada saat itu. Tapi Nabi mulai dengan yang kecil, orang-orang dekat beliau, hingga akhirnya ya Islam bisa kita rasakan sampai saat ini. Begitu juga dengan para pelanjut dan generasi berikutnya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi wafat, para sahabat-sahabat Nabi banyak yang tidak memilih tinggal di kota Madinah. Kita bisa bayangkan lah ya, kondisi kota Madinah pada saat itu sudah begitu nyaman. Orang yang mau beragama datang kota Madinah. Jahat pun kalau tinggal di kota Madinah, insya Allah akan terbatas dia untuk melakukan kejahatannya itu. Mengapa? Ya lingkungannya tidak mendukung dia untuk jadi orang jahat. Kejahatan tetap ada, tetapi sangat sedikit. Mengapa? Dominasi kebaikan itu begitu bagus pada saat itu, luar biasa. Tapi para sahabat tidak memilih tinggal di kota Madinah. Mereka keluar menyampaikan agama. Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi tugaskan ke negeri Syam. Usianya masih 18 tahun pada waktu itu. Sangat muda. Masih muda betul. Tapi kemampuan beliau dalam memahami agama, pengetahuan tentang ilmu fikih itu membuat beliau jadi orang terhormat di sana. Usia 18 tahun. Ketika Nabi wafat alaihi salatu wassalam, Mu'az orang yang paling dekat dengan Nabi kan, salah satu sahabat yang sangat dekat dengan Nabi. Ya, sebagian kita mungkin ingat hadis yang Nabi katakan, ya Mu'az, inni uhibbuka fillah. Wahai Mu'az, saya suka kepadamu karena Allah. Fala tada'anna dubura kulli salatika an taqul, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Karena saya suka kepadamu, saya pesankan jangan pernah tinggalkan untuk baca doa sebelum salam pada saat melaksanakan sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Dekat sama Nabi. Tapi ketika Nabi utus pada usia muda belia seperti itu, Nabi wafat, beliau tidak lihat. Beliau tidak lihat Nabi wafat. Nanti setelah itu baru beliau kembali, baru tahu, oh ternyata Nabi sudah wafat alaihi salatu wassalam. Bayangkan aja betapa sedihnya itu kan. Orang yang kita cintai, melebihi cinta kita kepada orang tua, wafat, saya tidak lihat. Begitu sedih. Tapi mereka memilih risiko itu. Buat apa? Menyampaikan kebenaran ini kepada orang. Pengkondisian. Supaya kebenaran itu bisa diamalkan oleh banyak orang. Nah, itu tugas dan kewajiban bersama. Di dalam Al-Quran, ya kita lihat perintahnya begitu tegas itu, begitu kuat. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, auzubillahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummah yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar.
Ada sekelompok orang lah, kata Allah Subhanahu wa taala, yang tidak hanya sibuk dengan urusan dunianya, yang meskipun apa profesinya tetap juga memperhatikan agama ini. Kerja untuk apa, kata Allah? Yad'una ilal khair, menyuarakan kebenaran itu kepada orang. Menyuarakan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar, ajak orang untuk berbuat baik, cegah orang untuk berbuat mungkar. Kata Allah, wa ulaika hum al-muflihun. Nah, itu orang yang beruntung yang seperti itu. Dan ajakannya banyak kok dalam Al-Qur'an, kita diperintah kuat betul itu perintahnya, untuk jangan merasa cukup dengan menjadi muslim sendirian. Menjadi orang soleh sendirian, terus tidak mau mengajak orang, tidak mau mengingatkan orang, tidak mau menciptakan kondisi yang bagus supaya orang beragama. Kita dilarang untuk seperti itu. Disuruh untuk apa? Sampaikan. Sampaikan kebenaran ini kepada orang. Minimal untuk zaman seperti kita sekarang ini, informasi kejahatan itu ada bandingannya. Coba lihat sekarang, informasi perbuatan jahat tidak ada bandingannya. Ada bandingannya tapi lemah kan? Lemah. Ya paling kita sampaikan tataran berapa orang yang bisa kita jangkau. Tapi siapa di kalangan umat Islam yang bisa menyuarakan kebenaran sampai di media-media yang besar? Sama dengan pelaku-pelaku kejahatan, pelaku-pelaku maksiat, bahkan sampai pelaku-pelaku kemusyrikan menyuarakan kemusyrikannya itu. Gak ada kan? Paling ada tapi ya sangat sangat lemah, terbatas. Atau ketika disampaikan, nah disampaikan juga dengan ya istilah Arabnya musyawwah. Apa itu musyawwah? Tidak jernih, tidak bersih lagi. Ada kepentingan di dalamnya. Akhirnya ya umat memahami agama ini sebatas itu. Padahal orang baik ada di tengah umat ini. Orang-orang yang paham agama yang bersih, yang murni, banyak di kalangan kita umat Islam. Tetapi lemah. Lemahnya karena apa? Ya banyak sebab. Sebabnya banyak. Nah, jadi minimal ada yang mengimbangi itu. Kalau kita setiap hari dijejali terus oleh informasi kejahatan-kejahatan, jangan pernah merasa aman untuk suatu hari kita melakukan kejahatan itu. Kalau terus setiap hari dijejali terus kayak begitu. Coba baca kisah dalam Al-Quran yang Allah katakan itu ya, surah Al-Ma'idah. Lu'inal ladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawuda wa Isa bani Maryam. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh. Allah melaknat kalangan ulama ahli kitab. Kalangan ulama ahli kitab. Bukan sekedar ahli kitab, tapi kalangan ulama ahli kitab. Allah melaknat mereka lewat penyampaian Nabi Isa dan Nabi Dawud. Nabi Dawud dan Nabi Isa. Mengapa? Karena kata Allah, kanu la yatanahawna am munkar. Mereka tidak pernah saling mencegah, melarang orang berbuat kemungkaran. Bahkan fa'aluh, mereka juga ikut terjebak dalam melakukannya. Mengapa? Ya seperti itu, lihat kemungkaran tidak dicegah. Berbuat baik ya, hanya untuk dirinya sendiri. Tidak berupaya untuk mengajak orang lebih banyak buat menjalankan agama Allah. Atau seperti yang kita katakan tadi, mengkondisikan itu. Membuat kondisi yang betul-betul bagus untuk orang melaksanakan dan menjalankan agama. Nah itu satu ancaman itu. Dan pasti seperti itu, betul. Coba aja perhatikan, kalau ada orang yang setiap hari ya, atau jangan setiap hari lah, bapak ibu misalnya, nonton satu hari saja dari pagi sampai malam, besoknya rasakan bapak ibu akan jadi apa. Kira-kira nonton satu hari televisi akan jadi orang baik? Acara televisi variatif. Ada acara agama, ada acara maksiat, ada acara joget-joget, ada acara pokoknya macam-macam. Coba satu hari aja tongkrong di televisi itu. Besoknya coba rasakan. Kira-kira bapak ibu termotivasi untuk sholat dengan khusyuk? Kan tidak kan? Paling termotivasi untuk apa? Satu, motivasi belanja. Iklannya begitu banyak. Dua, motivasi untuk apa? Hidup bebas. Karena yang ditampilkan di hadapan kita adalah kehidupan bebas. Itu yang mewarnai hidup kita sekarang ini kan?
Setiap saat kita dijejali kayak begitu. Sampai bulan Ramadan, ditipu malah kita umat Islam di bulan Ramadan. Katanya tobat. Acara-acara religi dibuat sedemikian rupa. Tampilkan artis yang tadi tidak pakai hijab, sekarang pakai hijab bulan Ramadan. Lihat aja nanti bulan Ramadan berlalu, lepas lagi semua itu. Itu kan penipuan itu. Sudah dijadikan idola. Dan bagi kita orang-orang yang mungkin sekarang ini punya pemahaman bagus, mungkin kita bisa memilah. Tapi coba perhatikan anak-anak muda kita yang tidak punya latar belakang agama dengan bagus. Anak-anak sekolah. Ada yang bilang sama saya, anaknya itu sampai nangis. Anaknya nonton TV, nonton sinetron, dia suka sinetron itu. Dan dia suka salah seorang artisnya yang sudah menampilkan apa itu tipe manusia hebat di sinetron itu. Pakai hijabnya bagus. Bulan Ramadan, pas selesai bulan Ramadan, terbalik semuanya. Sedih dia, nangis, bilang sama bapaknya, kenapa kayak begitu? Dia tidak tahu, itu permainan semua itu. Kepentingannya untuk apa? Kepentingannya untuk materi. Nah, ini informasi yang setiap saat kita terima ini. Belum lagi sekeliling kita, itu baru dunia televisi dan begitu besar pengaruhnya untuk kita. Karena informasinya tidak seimbang. Informasi yang kita dapat, tidak ada informasi yang mendukung kita sebagai orang beragama, ya. Orang yang mau hidup